Puati menjadi topik panas di media sosial setelah video tuduhan terhadap tetangganya soal babi ngepet tersebar luas. Meski sudah meminta maaf, ia tetap mendapat sentimen buruk dari masyarakat dan juga netizen di media sosial. Nah, Ibu Wati telah membuat video permintaan maafnya kepada warga Depok, khususnya masyarakat Kampung Baru. Meski begitu, Wati tetap diusir dari tempat tinggalnya karena dinilai telah membuat kegaduhan. Di media sosial khususnya, yaitu Twitter, tagar Bu Wati menjadi trending topic. Warganet bahkan membuat meme dari sejumlah akun yang mengaku mewakili kotanya masing-masing menolak Bu Wati pindah ke daerah atau kota mereka. Alasan-alasan penolakannya dinilai sangat kocak sehingga menjadi perbincangan hangat.